Wabarakatuh. Presiden Joko Widodo mengungkapkan rasa bangganya atas perjuangan para atlet Indonesia. Presiden juga bersyukur kontingen Indonesia kembali ke tanah air dengan selamat. Peraih medali emas, atlet bulu tangkis ganda putri Gracia Polei dan Apriani Rahayu mendapat bonus uang masing-masing 5,5 miliar rupiah sementara peraih medali perak atlet angkat besi eko yuli Rawan mendapat bonus 2,5 miliar rupiah dan atlet angkat besi putri windy cantika aisyah atlet angkat besi putra rahmat erwin abdullah serta pebulu tangkis tunggal putra antoni sinisuka ginting masing masing mendapat satu setengah miliar rupiah setelah sukses meraih medali perunggu Selanjutnya. Bukan hanya atlet dan pelatih yang meraih medali di Olimpiade Tokyo 2020, negara juga memberi hadiah kepada seluruh pelatih dan atlet anggota kontingen Indonesia. Seluruh atlet, pelatih, dan ofisial diberi hadiah masing-masing 100 juta rupiah. Presiden berpesan kepada para atlet dan pelatih untuk terus meningkatkan prestasi yang bisa menjadi teladan bagi masyarakat untuk terus bekerja keras demi bangsa dan negara. Saya juga ingin mengucapkan sekali lagi selamat kepada para peraih medali, baik emas, perunggu maupun perak, dan juga terima kasih kepada seluruh atlet, para pelatih, para ofisial, para pendamping, dan juga Chief the Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Jepang juga, serta berbagai pihak yang telah men Sukseskan perhelatan besar ini. Semoga prestasi yang saudara-saudara raih saat ini dapat menjadi inspirasi, dapat menjadi teladan, dapat menjadi dorongan dan motivasi bagi para atlet dan masyarakat kita semuanya, agar terus bekerja keras, terus berprestasi, dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.